Welcome to the independent Linga TV channel streaming with news information for you. Betapa kuat nilai silaturahminya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Semua unsur elemen dari pemerintahan, dari organisasi, masyarakat, tokoh, dan aparatur pemerintahan serta keamanan di Kota Tangerang Selatan saling bahu-membahu dalam setiap kegiatan dan momen-momen yang bisa mewujudkan Tangerang Selatan tetap dan terus kondusif. Semoga apa yang telah Allah berikan dalam momen Ramadan kemarin tetap kita jaga dan terus kita tingkatkan sebagai amal ibadah kita. Dan momen-momen selanjutnya di luar Ramadan, saya sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Kota Tangerang Selatan menginstruksikan kepada jajaran Badan Musyawarah dan mengajak umumnya kepada seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang Selatan. Ada tiga unsur yang ingin saya sampaikan di sini. Bahwa yang pertama, mari kita perkuat tali silaturahmi kita. Persatuan dan kesatuan di antara kita menjadi keluarga besar masyarakat Kota Tangerang Selatan yang tanpa melihat dari suku, ras, agama, serta budaya yang ada. Yang kedua, saya mengajak, pemilu bukan akhir dari segalanya. Kita telah melaksanakan pemilu serentak 2019. Mari kita sama-sama berdoa dan mendoakan segenap unsur keamanan, segenap unsur pemerintah, penyelenggara, peserta, dan umumnya kita masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Tangerang Selatan mampu mengkaji pemilu ini dengan saling bahu-membahu. Kami sangat meyakini sekali bahwa Bamus Tangsel sangat berkontribusi, ya, sangat berkontribusi sekali di dalam menciptakan kondusivitas Kamtipmas yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Nah, Bamus Tangsel yang hari ini dipimpin oleh Bang Juma, saya minta nanti untuk ikut berpartisipasi bagaimana kita melestarikan budaya Betawi. Polsek maupun Kapolres yang atau mewakili dan Ramil dan sebagainya di sini, ajaklah kita untuk bermusyawarah. Panggil kita untuk bermusyawarah. Kita ada untuk senior-senior kita. Regenerasi ini harus dibangun, regenerasi ini harus di awe-awe kalau orang sini mah. Pelayanan sejahteraan. Pelayanan siapapun yang datang ke Tangsel kita wajib layanin. Dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai dinas, kota, semuanya kita layanin. Kewajiban kita melayanin tuh, ya. Pelayanan publik segala macam melayanin, ya. Gitu. Bisa sejahteraan, ya inilah. Bisa tenang adalah orang Tangsel yang harus lebih sejahtera. Baik secara pegawai, ya. Misalnya ada kesempatan pegawai, ya prioritas orang Tangsel dulu. Karena memang hak kita, tujuannya itu. Mau dimanapun. Kerja apa segala macam, ya usaha, orang Tangsel silahkan, tapi ikuti aturan ketentuan. Pak Yosi paling banyak nih sayurannya nih. Pasti Bapak Julham udah nyiapin 1,5 juta. Terima kasih buat seluruh tamu, peserta jajaran PA. Buat Bamus Betawi. Betawi rempuk. Gua mah apa be man. Dan dilanjut sambil